34 sebanyak 5,6 gram B2H6 direaksikan dengan 4,2 gram Cl2 sehingga terjadi reaksi berikut. Ini belum setara. Massa HCl yang diperoleh dari reaksi tersebut adalah, pertama kita setarakan dulu ya. Ini kita terus ulang dulu. B2H6 ya tambah Cl2 ini akan menjadi BCl3 tambah HCl ya. Ini Cl2 menyetarakan itu, atom yang kiri dan kanan kita samakan ya. Ini B nya ada 2, di sini kalikan 2. Sekarang sama-sama 2 sudah. Sekarang hanya di sini hanya 6, di sini hanya 1, dikalikan 6. Nah, sekarang tinggal Cl-nya. Cl-nya di sini 2 kali 3 itu 6. Di sini 6 berarti 12, ini kalikan 6. Nah, sekarang sudah sama-sama 12. Mula-mula reaksi timbang. Mula-mula B2H6-nya berapa? Kita hitung MR-nya dulu. MR dari B2H6 itu adalah 2 kali 11 tambah 6 kali 1 ya, ini sama dengan 28. Molnya ini adalah gram per MR. MR-nya 28, gramnya adalah 5,6. 5,6 bagi 28 sama dengan 0,47. Sedangkan Cl2, Cl2 ini MR-nya ini 35,5 ya. 2 kali 35,5. Jadi ini MR-nya adalah 71. Mol-nya berapa gram? 42,6. 42,6 bagi 71 ini akan sama dengan 0,6. Jadi mula-mulanya ini adalah 0,6. Ini mula-mulanya adalah 0,47 ya. Siapa yang habis? Yang habis Cl ya. Ini 0,6, ini 0,6, karena kalau yang habis adalah B26, Cl nya nggak cukup. Ini berarti karena ini koefisiennya 6 ya, ini koefisiennya 1, berarti ini 6 kali lipatnya ya, ini cuma 0,1 ya. Ini akan sisa 0,37 ya, ini akan membentuk sepertiganya ya. Nggak usah kita hitung, kita fokus pada HCl nya ya. HCl ini terbentuk, ini juga 0,6 ya. Jadi hasil akhir dari HCl adalah 0,6 mol. Sekarang massanya, kita hitung MR nya HCl dulu. HCl sama dengan H nya itu 1, Cl nya adalah 35,5, ini adalah 36,5 ya. Massa adalah mol dikalikan MR. Molnya berapa? Molnya 0,6. MR nya adalah 36,5. Ini akan sama dengan 21,9. Ini jawabannya ya. Jawabannya adalah yang C.